Halo teman-teman, balik lagi bareng sama Hadi. Kita bikin apa ya kali ini ya? Bikin portal apa? Bikin penggabungan lagi. Kayaknya kita akan bikin penggabungan lagi karena dekat dengan ini apa alat-alat kita. Kita akan menggabungkan dua mobs menjadi satu dengan energi petir ya teman-teman. Yang pertama kita akan menggabungkan salmon dan kuda. Bukan yang pertama ya, ini sekali aja. Kita akan menggabungkan salmon dan kuda. Ini kudanya dulu kita spawn. Kok kayak sapi kudanya? Kita bunuh aja dulu. Kita spawn kuda. Gak suka warnanya. Kok error guys? Kita bunuh. Kita warna mau. Oh ya udahlah ya. Kita udah punya kuda nih teman-teman. Selanjutnya kita akan salmon di sini salmon. Nah, kita udah punya kuda dan salmon. Kalau kuda dan salmon digabungin kira-kira jadi apa, teman-teman? Kuda dan salmon digabungin dengan energi petir. Langsung aja kita gabungin. 1 2 3. Dan salmon jadi kuda laut. Tapi kuda laut nggak kayak gini ya. Kuda jahat nggak kira-kira teman ini? Coba kita game. Kita mode survival ya. Game mode survival. Oh nggak ngejar kita cu. Berarti dia baik. Oh nggak, dia baik cu. Keren juga ya, karena dia baik, nggak ngejar, nggak jahat juga. Kita akan berteman dengan ini teman-teman. Itu aja mungkin yang bisa kita buat hari ini. Kalau kalian mau request menggabungin apa, silahkan komen di TikTok atau di YouTube-nya sama di itu aja teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen tahu cara menggabunginnya, silakan nonton di YouTube teman-teman. Itu di video-video sebelumnya sudah ada pembahasan tentang alatnya juga. Salam gamer, salam sama di thank you teman-teman yang udah nonton.